ratusan lampion seolah menari di atas Candi Borobudur pada peringatan Waisak 2022, Senin 16 Mei 2022. Setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID-19, Candi Borobudur seolah merona kembali. Ribuan orang dari berbagai negara hadir untuk merayakan Waisak 2022, dan puncaknya pada pukul 21.00, mereka menyalakan api di lampion. Api tersebut diambil dari Merapen, Kabupaten Grobogan. Dalam waktu sekejap, ratusan lampion melambung ke udara, menghias dan menari-nari di atas Candi Borobudur. Waisak merupakan upacara keagamaan Buddha merayakan kelahiran Siddhartha Gautama, sang pembawa agama Buddha. Di Indonesia, perayaan Waisak selalu dipusatkan di Candi Borobudur di bulan Mei atau bulan Purnama pertama. Candi Borobudur dibangun oleh Wangsa Sailendra yang menganut Buddha Mahayana pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Borobudur merupakan monumen dan candi Buddha terbesar di dunia. Memiliki panjang 121,66 meter dan lebar 121,38 meter, Candi Borobudur sempat menghilang tertimbun pasir dan debu vulkanik. Baru pada masa pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia, di bawah Thomas Stamford Raffles, Candi Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1811. Setelah dilakukan serangkaian pembersihan dan pemugaran, Candi Borobudur berdiri gagah. Candi ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Kini, Candi Borobudur menjadi pusat peziarahan pemeluk agama Buddha di seluruh dunia. Candi ini memiliki 2.672 panel relief yang memiliki berbagai narasi. Selain itu, ada 504 arca Buddha. Ini menjadikan Borobudur merupakan candi Buddha dengan relief dan arca terlengkap dan terbanyak di dunia. Wajar jika Candi Borobudur dijadikan pusat peziarahan umat Buddha dari seluruh dunia. Dan setiap perayaan Waisak, candi ini akan meriah dan merona. Di puncak acara, ratusan lampion dilambungkan ke udara menghiasi langit di atas Candi Borobudur. Setelah sempat absen karena pandemi COVID-19, Senin 16 Mei 2022, sekitar pukul 21.00, ratusan lampion kembali menari di bulan Purnama pertama di atas langit Borobudur.